Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan urban farming dan menekan inflasi, Wakil Wali Kota Jambi Rabu pagi menyerahkan bantuan berupa bibit cabai dalam polybag dan rak hidroponik. Nantinya bantuan ini akan diberikan kepada salah satu kelompok wanita tani di Kota Jambi. Sebagai upaya meningkatkan urban farming dan juga menekan inflasi di Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Rabu 10 Agustus 2022 pagi, menyerahkan bantuan berupa bibit cabai dalam polybag dan rak hidroponik. Dalam penyerahan bantuan tersebut dihadiri langsung 16 lurah di Kota Jambi, Ketua Kelompok Petani dan juga Kelompok Wanita Tani Kota Jambi. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada salah satu kelompok wanita tani Kota Jambi. Adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi tersebut yaitu 2.567 bibit cabai dalam polybag dan 20 rak hidroponik. Dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa salah satu penyebab inflasi terbesar di Kota Jambi saat ini adalah bahan pangan. Salah satunya cabai dan harga-harga bahan pangan yang tidak terkendali, dan diharapkan dengan upaya meningkatkan urban farming tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi dan bisa menekan inflasi Kota Jambi. Dan 24 yang dilakukan ini sebatas stimulus kepada masyarakat untuk sama-sama kita mengembangkan urban farming, yaitu pertanian di wilayah dengan jumlah lahan yang tidak terlalu luas. Kita kan kesulitan lahan di perumahan, dengan lahan pekarangan di perumahan, lahan yang tidak terlalu luas bisa dioptimalkan. Caranya adalah menanam pohon tanaman yang produktif, salah satunya cabai dengan polybag. Dan 2.567 bibit ini disebar dalam 16 kelurahan. Mudah-mudahan bisa dirawat dengan baik, bisa produksi dengan baik, sehingga minimal kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Sandi Deswitarika, JEK TV, melaporkan.